Scarlet Violet udah mulai diproduksi. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pre-order dari Scarlet Violet. Jadi Pokemon Scarlet dan Violet udah mulai dipublish. Tadi malam sempat ada video live streamingnya juga. Dan untuk per hari ini, tanggal 4 Agustus 2022, Scarlet Violet resmi open pre-order. Dan untuk open pre-order ini, kalau menurut gue keren banget. Dimana packagingnya kalian bisa cek, ini yang Miraidon dan ini yang Kuraidon. Kalau bisa gue lupa lagi namanya, pokoknya yang ini deh packnya. Ini packnya kalian bisa cek sendiri, keren banget. Dan kalau misalkan kita lihat dari packnya sendiri, ini udah keliat dari masa lalu dan masa depan gitu. Kalau misalkan ada, kalau kita di tengah-tengah nih, ini masa lalu gitu. Jadi ini Pokemon yang masa lalu, jadi ngeliat ke masa lalu. Dan ini Pokemon yang masa depan, jadi kita ngeliat ke masa depan. Dan kita lagi di tengah-tengah sekarang gitu. Itu kayak ada message, pesannya kayak gitu deh. Itu keren banget, dari packagingnya aja udah keren banget. Kalau kalian bisa bandingkan dengan Sword and Shield, Sword and Shield itu Zamazenta sama Zacian-nya depan-depanan gitu. Kalau ini Pokemon-nya balik-balikan gitu, jadi ngelawan arah gitu. Dan itu kayaknya ada pesan seperti itu kalau menurut gue pribadi. Selain daripada itu juga, untuk di Scarlet Violet ini, untuk gameplay-nya kayaknya bakal seru banget, karena kita bisa bermain sama orang lain barengan gitu. Dan pokoknya keren banget, gue juga antusias. Dan kemungkinan gue bakal beli Nintendo Switch. Jadi dalam waktu dekat gue bakal beli Nintendo Switch buat bisa mainin game-game dari Pokemon Scarlet dan juga Violet. Jadi gue bakal bikin video ini cepat aja. Jadi gue bakal ngasih informasi buat kalian yang mau beli Scarlet dan juga Violet untuk Nintendo Switch yang kartunya. Di sini ada double pack dan juga single pack, yang dimana double pack ini kalian bisa dapat dua-duanya, yang Scarlet dan juga Violet. Dan untuk harganya sendiri di Jepang itu di 13.156 yen, dan ini belum termasuk biaya-biaya lain, misalkan biaya minimarket dan juga ongkos kirim. Jadi kalian harus pertimbangkan akan hal tersebut. Dan kalau kalian beli dari Jepang, berarti kalian harus memikirkan dengan yang namanya ongkos kirim dan juga pajak yang bakal kalian bayarkan nantinya. Jadi untuk MSRP-nya sendiri untuk di Jepang sendiri adalah di 13.516 yen untuk double pack. Apa kabar dengan single pack-nya? Untuk di single pack Scarlet maupun Violet itu harganya sama di 6.578 yen. Dan di sini untuk pembelian daripada Scarlet dan Violet sendiri, kalian bisa dapat berbagai presento. Jadi hadiah gitu. Ada berbanyak hadiah yang bakal kalian dapetin, di antaranya promo Pikachu yang udah gua share di Instagram. Jadi kalian kalau misalkan mau dapat informasi updatean dari Pokemon versi Jepang, kalian langsung cek link di deskripsi, ada Instagram gua, atau kalian bisa follow Instagram gua di sini. Nah, jadi kalian bisa dapetin promo Pikachu yang menurut gua bling-bling banget gitu. Kalian bisa cek sendiri, dan ada balon-balonnya kayak Flying Pikachu. Nah, cuman sayangnya dia itu ada di kepalanya gitu, dan Eevee pun ada mahkota, cincin mahkota di kepalanya. Agak sedikit aneh sih kalau menurut gua pribadi, tapi ya udahlah ya, itu adalah perkembangan daripada Pokemon-nya itu sendiri. Nah, kalian bisa dapetin yang namanya Pikachu perlu promo Pikachu, dan ini lagi di print untuk di Jepang sendiri, lagi di proses print. Jadi kemungkinan bakal berbarengan ngeprintnya, bakal berbarengan dengan set yang bakal rilis bulan September kalau menurut gue pribadi. Dan di sini selain daripada dapat kartu promo Pikachu, kalian juga bisa dapetin artbook dengan size A5, dan itu kalau menurut gue keren banget. Jadi kalian bisa dapetin juga artbooknya, lumayan, kalian bisa taruh aja ataupun bisa kalian pakai pergunain buat ngegambar-gambar Pokemon. Dan so, selain daripada itu juga ada, kalian bisa dapetin box eksklusif Scarlet Violet. Kalian juga ada bisa dapetin kartu, kalau nggak salah gue juga tahu juga yang ini, untuk yang ini kayak card member, bukan member card ya, kayak misalkan ID card gitu. Tapi bukan ID card, cuma kartu biasa doang gitu. Tapi ini bukan kartu Pokemon. Kalian juga bisa dapetin itu kalau kalian pre-order dari sekarang. Nah, mungkin itu aja untuk informasinya, gak terlalu panjang lebar karena gue cuma mau ngasih informasi untuk harga daripada double pack dan juga single pack dari Scarlet Violet yang bakal rilis nanti bulan 11. Tapi pre-ordernya udah dibuka dari sekarang. Jadi buat kalian yang mau mainin game Scarlet Violet Pokemon, kalian langsung pre-order sekarang juga. Atau kalian bisa cek link di deskripsi ada Instagram gue, langsung kontak gue aja, bilang Bang Ray gue mau nitip Scarlet Violet dan juga gue mau pre-order gitu. Kalian langsung kontak gue aja, gue bakal proses bareng. So mungkin itu ya video kali ini, jadi thank you banget buat semuanya. See you next video, sampai jumpa. Bye-bye semuanya.